Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Saya ingin ke Mas Dhanil, tadi kita dengarkan penuturan dari keluarga uh, awak KRI. Apa yang kira-kira bisa dilakukan atau bisa dipastikan oleh negara untuk untuk uh, memastikan kebutuhan keluarga bisa terpenuhi pasca insiden ini? Iya. pertama kan kemarin Presiden juga sudah menyampaikan secara langsung bahwasannya uh, apa, pendidikan anak-anak uh, para prajurit kita, para, para pahlawan kita itu untuk. Uh, ditangani oleh negara bahkan kemarin juga Pak Menteri Pertahanan sudah meminta uh, Universitas Pertahanan uh, untuk memberikan beasiswa penuh bagi anak-anak yeah. uh, kru uh, Nanggala 402 yang ingin berkuliah gratis di situ full beasiswa yang SMA di uh, sekolah SMA Taruna Nusantara di Magelang kemudian yang SD dan SMP juga diberikan beasiswa secara penuh. Jadi negara dalam hal ini, uh, Kementerian Pertahanan bertanggung jawab penuh untuk membiayai uh, pendidikan anak-anak uh, Kru Nanggala 402. Ya. Uh, dan itu bagaimana Mas Farhan melihatnya? Karena sesungguhnya kan ini uh, peristiwa yang memang tragis, menyayat hati. Uh, tadi permintaan keluarga untuk jenazah bisa diangkat dan itu sedang diusahakan. Tapi kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan untuk memastikan bisa sedikit terobati? Uh, terima kasih. Saya kira memang sekarang ini momennya semua harus terfokus kepada empati dan simpati kita kepada uh, keluarga korban ya. Nah jadi selain memang memberikan perhatian yang sangat besar kepada para uh, awak dari Nanggala Nenggala 402 ini adalah juga memberikan uh, gelar penghargaan setinggi-tingginya. Sudah pasti itu ya hmm. karena sudah pasti naik satu uh, pangkat. Kemudian, juga yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memastikan bahwa eh, prajurit TNI AL yang akan dan masih berada di empat kapal selam yang lain akan mendapatkan perlindungan yang sama. Hmm. Artinya, kita tidak mau terjadi lagi eh, kecelakaan yang sangat tragis ini nah itu sebabnya saya kira yang memang harus diperhatikan adalah uh, berikutnya bagaimana dengan cakram 401 ada rencana apa terhadap cakram 401 itu yang ingin kita dengar hmm. karena bagaimanapun juga kapal selam itu memiliki usia yang sama dengan Nenggala 402 hmm. uh, saya kira itu juga harus diperhatikan oke okay. uh, sebelum ke masalah rum saya ingin saya ingin uh, menyapa teman saya uh, jurnalis harian kompas yang pernah membuat tulisan khusus hmm. mengenai kri nanggala dan juga memang kerap kali membuat tulisan dan analisa terkait dengan uh, industri pertahanan dan alutsista kita. Saya sudah terhubung dengan Etna uh, Patisina. Selamat malam, Etna. Selamat malam, Mbak Nana. Uh, saya tahu kalau uh, Anda memang berteman juga begitu dengan almarhum Letkol Hairi, komandan uh, KRI Nanggala. Uh, sebelum saya tanya tulisan-tulisan Anda yang lain, mungkin bisa cerita dulu sosok uh, almarhum, sepengetahuan atau uh, se seperkenalan Anda begitu. Yang saya tahu dia orangnya firm ya, orangnya tuh firm, punya leadership dan apa namanya? Um, dia tuh cinta banget dengan TNI AL. Dia cinta dengan pekerjaannya, terus dia tuh ingin yang terbaik untuk TNI AL. Orangnya orangnya menurut saya sih seperti itu dan dia walaupun uh, cukup pendiam tapi dia ketika dia ngomong itu uh, benar-benar ber, berisi gitu ya. Jadi um, apa kita tidak selalu saling setuju tapi ketika kita berdiskusi saya tahu dia tuh um, apa ingin yang terbaik untuk TNI AL dan dia punya ilmu pengetahuan itu gitu. Memang kebetulan kami um, pernah sekolah di tempat yang sama sehingga agak nyambung ya. Di samping itu juga um, kita tuh ya temenan aja biasa seperti teman-teman lain kadang-kadang saya cerita aduh kantor gua payah nih gitu kan. Dan um, apa atau kita ngomongin makanan uh, apa, bebek yang enak di Surabaya gitu jadi uh, sebenarnya pertemanan saya sama dia juga on off on off gitu karena uh, terakhir kita bertemu juga 2015 dan sebelumnya ketemu 2000, 2011 jadi seumur umur saya baru ketemu dia tuh dalam dua kali kesempatan tapi ya itu orangnya uh, menurut saya perhatian yang paling saya ingat terus terang aja tuh ketika dia memotivasi saya supaya bisa kuliah S 2 lagi dan uh, apa dia kayak semacam penasehat saya ketika itu ya sehingga akhirnya saya bisa dapat beasiswa dan kuliah di tempat yang yang sama dengan dia. Hmm. Apakah Nana. ya apakah uh, Letkol uh, Harry Oktavian uh, Komandan KRI Nanggala apakah pernah menyinggung soal kondisi kapal selam yang diawakinya? Uh, dia memang pernah pernah menyinggung ya tapi itu bukan sebuah rahasia jadi tepatnya tuh dia ngomong bahwa aduh ini kapal udah tua dan udah udah lama nggak apa overhaulnya tuh ditunda-tunda sementara diminta untuk terus disiapkan. Nah itu kan eh, dia aku cuma ngomong sekali itu aja dan dan itu kan eh, kalau buat saya wartawan pertahanan itu bukan hal yang baru ya eh, lebih pada ya kita udah tahu bahwa sekarang yang lagi di overhaul itu eh, KRI Cakra dan terakhir eh, KRI Nanggala di overhaul itu di Korea tahun 2012. Jadi jadi itu sekedar cetusan aja dan saya juga nggak nggak bertanya lebih detail karena saya tahu banget bahwa e, teknis dan operasi kapal selam itu itu salah satu rahasia paling penting di dalam e, militer terutama navy apa di angkatan laut ya karena itu e, kapal selam itu kalau dalam pertahanan dia tuh punya aspek deterrence apa daya tangkal daya getar yang paling tinggi dan salah satu alat yang paling penting di dalam Angkatan Laut semua negara itu kapal selam dan saya tahu banget lah kalau kapal selam itu operasinya pasti silent, stealth gitu ya. Jadi hmm. uh, kami jarang sih membicarakan hal-hal yang hmm. yang teknis gitu. Jadi uh, Tapi tapi, tapi itu ya Mbak Edna sempat tercetus bahwa of, uh, kapalnya sudah tua, overhaulnya ditunda-tunda itu sempat tercetus begitu ya? Iya dan waktu itu yang saya ingat dia ngomong, persisnya tuh dia ngomong aduh gue juga kebat-kebit nih gitu kan. Jadi waktu itu konteksnya saya ngeluhin kantor saya, terus dia juga bilang ya gue juga punya masalah gitu, apa eh, konteksnya seperti itu. Gue kebat kebit tuh kebat kebit karena harus beroperasi di kapal yang sudah tua dan overhaulnya ditunda-tunda. Konteksnya seperti ya. itu. Konteksnya seperti itu ya betul. Baik, Nah, uh, saya membaca juga tulisan anda soal uh, Core Harry. Uh, uh, sempat juga uh, teman anda ini curhat soal rencana membeli kapal selam yang bekas begitu ya? Jadi itu juga sesuatu yang dikhawatirkan iya. rencana membeli kapal selam yang bekas juga begitu. Uh, iya itu sangat amat dikhawatirkan gitu ya. Jadi waktu itu awalnya ketika Menteri Pertahanan Pak, Pak Prabowo itu kan beliau tuh banyak merahasiakan soal rencana pembelian. Tapi kemudian ada kita dapat surat kan bocor dari Austria soal rencana pembelian pesawat tempur typhoon. Nah pada saat yang sama itu sebenarnya juga kita udah dapat informasi tentang rencana pembelian uh, beberapa kapal selam. Dan e, ada yang bekas. Saya sebagai wartawan pernah juga mengkonfirmasi hal ini kepada Wakil Menteri Pertahanan. Pak kenapa sih kita harus beli yang bekas? Nah kalau Mas Heri itu dia sebagai user tentunya dia tuh pengen yang baru, pengen yang bagus. Saya pikir secara umum TNI AL seperti itu karena udah berapa kali kita trauma dengan kapal-kapal perang yang bekas. Misalnya kayak eh, apa patrim kelas yang dibeli di Jerman Timur tahun-tahun udah lama itu ya itu 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 eh, kapal itu tuh diperuntukkan oleh pabrikannya untuk beroperasi di daerah yang airnya itu salinitasnya rendah gitu loh itu itu nggak cocok dengan kondisi geografis kita kita nggak bisa mengubah salinitas kan jadi kekhawatiran eh, kekhawatiran itu tuh selalu muncul bukan cuma dari Mas Heri tapi dari dari teman-teman angkatan laut yang lain jadi dan dan angkatan udara dan angkatan darat juga jadi uh, kita tuh berharap gitu loh ini tuh awak-awaknya tuh profesional terdidik idealis mau berkorban ya kan kenapa harus dikasih alat yang jelek gitu loh jadi untungnya ke kemudian uh, seiring dengan waktu waktu itu saya dijelaskan sih oleh wamenhan bahwa alutsista kita tuh udah sedikit banget gitu loh untuk beli yang baru itu butuh waktu berapa tahun memang kalau Pesan kapal selam tuh kalau setahu saya yang hari ini datangnya mungkin 5 sampai tujuh tahun lagi. Oleh karena itu kita butuh beli yang bekas untuk menutupi yang kebutuhan sekarang dulu sambil kita juga pesan yang baru. Tapi saya bilang ya emang duitnya banyak gitu kan kan ada kendala itu juga gitu. Ya Mbak Edna menarik di tulisan anda 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 mengatakan bahwa Let Col Harry sempat meminta agar Media beritakan yang sebenarnya karena perwira yang bercerita atau melaporkan soal buruknya kondisi malah justru dipersulit atasan dapat hukuman. Seperti apa konteksnya tiba-tiba ya. mengatakan perwira yang jujur malah dapat hukuman dari atasan? Konteksnya bentar ya saya agak lupa. Jadi, oh, kita ngomongin soal eh, pengadaan apa tentang kondisi-kondisi satuan eh, kapal selam sekarang ya. Jadi Um, apa namanya udah menjadi rahasia umum bahwa kapal selam Korea terutama yang pertama itu itu kondisinya nggak nggak bagus lah buatannya yang kedua mungkin lebih bagus yang ketiga katanya lebih bagus tapi saya nggak tahu nah itu um, itu udah menjadi rahasia umum bertahun-tahun lah kalau dalam komunitas pertahanan Nah waktu itu uh, dia mengatakan bahwa jadi terjadi perdebatan saya sebenarnya posisi saya tuh berbeda dengan Mas Heri, saya tuh setuju dengan industri pertahanan saya menjelaskan sama dia butuh bertahun-tahun negara lain tuh butuh sampai 50 tahun untuk industri yeah. pertahanannya tuh mapan gitu ya tapi dia bilang tapi dia kan lihat dari sudut pandang user ya dia bilang aduh tapi kita tuh nggak bisa operasi gitu loh jadi beda ini apa e, persepsi nah itu dia cerita lu tulis lah yang sebenarnya karena di dalam tuh kita nggak bisa bersuara begitu kita bersuara ada ada misalnya atasan dia yang punya kepentingan untuk ini persepsi dia ya punya kepentingan untuk mensukseskan e, apa kapal selam Korea dan PT PAL ini. Nah kemudian orang yang apa temennya dia yang sesama perwira yang bersuara itu malah malah diajukan untuk dihukum gitu loh kalau menurut Mas Heri ya. Nah itu tuh yang yang uh, saya mengerti sih itu itu bukan hal yang ya. hal yang luar biasa itu sering banget terjadi di TNI itu. Baik baik uh, terima kasih uh, Etna sudah sudah bercerita di mata Najwa malam ini. Oke okay, sama-sama mana. -mana? Uh, sebelum break saya ingin minta tanggapan Anda masalah Rob soal tadi soal uh, sempat tercetus overhaulnya ditunda-tunda kemudian kekhawatiran akan kondisi kapal yang sudah tua kebat-kebit dalam operasi bagaimana harus melihat ini? Ya, terima kasih Mbak Najwa. Pertama saya ingin mengucapkan bila sengkawa atas peristiwa ini kepada keluarga dan semoga proses evakuasi berjalan dengan baik. Gitu. Kedua uh, tentu uh, pertanyaan Mbak Najwa tadi menjadi penting untuk kita refleksi ke belakang. Sebenarnya pada tahun 2007, Kementerian Pertahanan di dalam buku Kebijakan Postur Pertahanan Negara yang diterbitkan Kementerian tahun 2007, itu sudah teridentifikasi Mbak Najwa, KRI yang jenis tertentu layak pakai, yang jenis tertentu tidak layak pakai. gitu ya. Di situ dengan ukuran mereka yang di atas 25 tahun tidak layak pakai. Kapal selam Nanggala ini diproduksi pada tahun 1978 di Jerman dan menjadi KRI di Indonesia pada tahun 1981. Jadi ketika buku postur pertahanan dibuat pada tahun 2007 usia kapal selam ini 26 tahun, jadi masuk kondisi yang layak tidak pakai untuk secara operasi. Jadi tahun 2007 pun sudah layak sudah, sudah tidak layak pakai. Lalu kemudian keinginan untuk proses overhaul retrofit dilakukanlah pada tahun 2012 di Korea Selatan. Nah proses itu adalah suatu proses apa namanya? yang menimbulkan perdebatan pada masa itu pilihan kenapa dilakukan di Korea Selatan kenapa okay. tidak dilakukan di Jerman itu satu pilihan perdebatan pada era tersebut kedua juga sebenarnya pada era tersebut ada keinginan untuk kenapa nggak membeli yang dari Rusia atau kenapa harus ke Korea Selatan pertanyaan-pertanyaan itu cukup, cukup, cukup apa namanya keras terjadi pada tahun 2012 nah yang menarik tadi disampaikan oleh Mbak Edna adalah bahwa memang kesiapan uh, kita harus menghitung prajurit TNI itu sebagai aset bangsa, oke, okay. sehingga kita harus menyiapkan dia dengan alutsista yang benar-benar battle Proven artinya dia benar-benar yang terbaik, gitu loh. Jangan ada keraguan atas alutsista itu, gitu. Dan oleh karena itu, kita harus menyiapkan yang terbaik, nah. Persoalannya adalah, kita break dulu, Mas Araf. Okay. Nanti kita lanjutkan. Kita membahas karena memang ada banyak persoalan yang tampaknya harus diurai malam ini, termasuk saya. Nanti akan minta langsung tanggapan dari Pak Muhammad Ali soal tadi, uh, overhaul yang ditunda-tunda dan kondisi kapal yang tidak layak. Betulkah itu? Kita akan dengar jawabannya setelah pariwara tetap di sini.